Pada 9 calon presidium sidang. Sebanyak 1.000 supporter tim sepak bola Arema FC Aremania menggelar musyawarah nasional Munas di Dome Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 1 hingga 2 Juni. Salah satu agenda utama dalam Munas ini adalah pembentukan Presidium Aremania. Eksekutif Komite Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Arya Sinulinga yang turut hadir pada Sabtu 1 Juni, mengatakan sesuai aturan PSSI, organisasi supporter harus berbadan hukum dan dilindungi. Supporter juga harus dilindungi layaknya pemain sepak bola, tidak boleh ada yang cedera selama menonton pertandingan. Sehingga tambah Arya, tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 di Malang yang menelan korban tidak akan terulang lagi. Kita nggak mau lagi ada yang berbahaya di Indonesia ini untuk sepak bola. Jangan udah dihentikan. Kita udah mulai harus, di Inggris itu pernah terjadi dan mereka bangkit. Itali udah pernah terjadi dan mereka bangkit. Kita harus terjadi, ini kejadian ada dan kita bangkit lagi. Kita akan bikin literasi, kita akan bikin pembenahan, penjagaan dan sebagainya udah pasti. Jadi keamanan, kita kan pengen ya, yang namanya steward yaitu. Supporter juga punya steward di depannya. Presidium supporter ini nantinya memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab, seperti cara supporter memberi dukungan yang baik kepada tim sepak bola kebanggaan saat bertanding, membuat kartu anggota, mendorong kreativitas, bahkan hingga upaya menghidupi supporter melalui setiap koordinator wilayah atau korwil yang ditunjuk. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mungkin ada sepatah dua kata-kata ini ya.